Halo guys, buat Lai Chaljajam dan di video ini gue bakal coba untuk melakukan sedikit preview dan juga prediksi buat pertandingan antara Spurs lawan Arsenal yang bakal main tuh besok hari Sabtu, jamnya tuh kalau gak salah jam 19.30 deh waktu Indonesia bagian Barat pastinya. Jadi ini adalah North London Derby dan juga ini adalah pertandingan yang sangat spesial khususnya untuk gue fans Arsenal. Dan kayak kedua tim pastinya juga bakal ngerasain gimana atmosfer derby seperti ini, kan ini benar-benar besar. Dan mereka bakal main di Wembley obviously, karena dari Spurs. Dan untuk pertemuan terakhir gue bakal kasih tahu kalian, Arsenal waktu itu menang 2-0 lawan Spurs di Emirates Stadium. Itu adalah putaran pertama Premier League musim ini, tanggal 18 November 2017. Dan untuk musim lalu itu Arsenal kalah di White Hart Lane, itu pertandingan terakhir derby di White Hart Lane, kalah 2-0. Dan di Emirates imbang satu sama, tanggal 6 November 2016 gitu loh. Jadi kayak kalau lihat dari formnya emang ya sebenarnya bisa dibilang so-so gitu loh. Kayak kalau misalnya Spurs main di kandang dia mereka menang, kalau Arsenal main di kandang Arsenal yang menang, dan walaupun sempat imbang gitu loh. Jadi kayak gak mudah prediksi pertandingan seperti ini, apalagi dengan masuknya beberapa pemain baru gitu loh. Walaupun kayak kalau gua ini bukannya gua bias atau apapun karena gua fans Arsenal ya, tapi menurut gua kalau dilihat dari aktivitas masing-masing tim di bursa transfer musim dingin kemarin, Arsenal menang sih. Kehilangan Alexis Sanchez, oke. Tapi mereka datangin Aubameyang dan juga Mkhitaryan pastinya. Dan itu menurut gue bakal jadi suntikan yang luar biasa banget. Walaupun kayak bukan berarti mereka berdua bakal main bagus di derby nanti. Karena istilahnya derby ini gak cuma soal 11 lawan 11, sesimpel pertandingan sepak bola biasa gitu loh. Derby ini tuh kayak bakal spesial kalau misalnya ada pemain-pemain yang ngerasa bahwa gue harus menang di derby ini. Kayak determinasi itu gitu loh. Dan itu mungkin masih belum dimiliki sama Mkhitaryan sama Aubameyang, karena obviously mereka baru bergabung gitu loh. Belum tahu, istilahnya kayak tanda kutip belum kayak Theo Walcott yang waktu itu sampai sebenci itu sama Spurs gitu loh. Itu tuh seperti itu, karena ini adalah derby. Dan obviously derby identik dengan kebencian antara satu tim dengan tim yang lain gitu loh. Rival kan obviously. Dan itu juga gak tahu. Tapi kalau misalnya dilihat dari kualitas ya obviously harusnya Arsenal unggul karena Aubameyang dan juga Mkhitaryan. Walaupun Spurs juga datangin Lucas Moura kemarin, tapi kayak kita nggak tahu, bahkan kita belum lihat Lucas Moura main buat Spurs sama sekali kan. Dan Mkhitaryan sama Aubameyang udah main beberapa kali. Aubameyang baru sekali udah nyetak gol debut gitu. Jadi kayak menurut gue ini harusnya jadi modal penting buat Arsenal. Dan kalau misalnya dilihat dari posisi kedua tim atau posisi di liga saat ini, Spurs tuh di posisi kelima. Dan di posisi ke-6-nya ada Arsenal gitu loh. Jadi kayak benar-benar ini bakal sangat-sangat menentukan. Dan kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir kedua tim, menarik. Sama-sama 2 kali menang, tapi bedanya adalah Spurs ini unbeaten. Di 5 pertandingan terakhir mereka nggak pernah kalah. Dan 2 kemenangan itu mereka dapetin lawan United dan juga Everton. Terakhir imbang lawan Liverpool 2 sama yang kemarin. Dan mereka satu lagi imbang lawan Southampton dan West Ham. Sedangkan Arsenal, terbaru mereka ngebantai Everton 5-1. Terus mereka kalah dari Swansea 3-1 dan ada kalah lawan Bournemouth 2-1 juga. Mereka menang 4-1 lawan Crystal Palace dan imbang 2 sama lawan Chelsea. Jadi kayak Arsenal 2 kali kalah di 5 pertandingan terakhir, Spurs unbeaten. 5 pertandingan terakhir nggak ada kekalahan sama sekali. Jadi kayak ini juga stats yang agak-agak menyeramkan buat fans Arsenal pastinya. Walaupun Arsenal kelihatan lebih, apa ya, istilahnya lebih pede untuk menjalani pertandingan ini karena yang tadi gue bilang, faktor Aubameyang dan juga Mkhitaryan. Kayak kita nggak bisa pungkiri itulah. Dua pemain itu sangat-sangat berkualitas gitu loh. Dan kayak walaupun gue juga tahu bahwa Spurs juga punya materi pemain yang cukup luar biasa, tanpa mereka datangin pemain pun mereka udah bener-bener bagus gitu loh. Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen, Lamela dan lain-lain tuh sangat-sangat berkualitas. Apalagi ditambah dengan Lucas Moura yang kalau misalnya dia sampai debut nanti di North London Derby, itu bakal seru banget sih. Kayak gue penasaran aja Lucas Moura tuh main di Inggris seperti apa. Karena selama ini kayak gue ngeliat dia main di PSG ya Ligue 1 gimana sih, kayak lawan tukang sayur gitu, jadi kayak nggak sama sekali nggak berasa gitu kan. Dan apalagi yang bisa kita bahas ya, gue bakal coba untuk lihat klasemen sementaranya deh untuk poin-poinnya. Jadi di posisi kelima Spurs ini 49 poin dan Arsenal di posisi ke-6 dengan 45 poin, jadi beda 4 poin, yang artinya kalau misalnya Arsenal menang masih belum bisa nyalip Spurs gitu loh, masih ada gap 1 poin. Tapi kayak menurut gue itu harus banget didapetin Arsenal tuh gap 1 poin itu. Karena kalau misalnya sampai Spurs yang menang, yang artinya jaraknya tuh jadi berapa? 7 poin, ini bakal fatal sih buat Arsenal. Karena kayak mereka obviously targetnya adalah masuk at least ke top 5 lah. Gue gak muluk-muluk bilang harus zona Liga Champions, top 4. Enggak, top 5 aja deh.
Tapi kayak kalau misalnya kita kalah nih besok lawan Spurs, ini bakal kacau sih. Karena kayak itu artinya Arsenal bakal semakin sulit ngejar Tottenham. Dan kayak menurut gue kalahan ini juga bakal benar-benar bikin istilahnya kayak semua fans Arsenal tuh udah yang benar-benar lagi hype banget gara-gara datangnya Mkhitaryan sama Aubameyang. Plus kemarin Aubameyang debutnya luar biasa, nyetak gol walaupun itu berbau offside. Terus tiba-tiba semuanya itu dihancurin sama Spurs. Kayak mereka mukul kita balik ke tanah dan bilang lu masih busuk, back lu masih nggak bisa main kayak gitu. Walaupun sebenarnya itu ada hal bagusnya sih, mungkin itu bisa bikin Wenger sadar bahwa harusnya kemarin dia datengin back, center back, proper left back, proper right back atau defensive midfielder. Tapi dia malah datengin dua pemain ofensif yang sebenarnya ya sejujurnya kalau gua, walaupun gua bilang bahwa harusnya mereka datengin pemain defensif, tapi menurut gua ya udah sih nggak apa-apa. Kayak gue nggak nolak kita dapat Aubameyang juga Mkhitaryan gitu loh, karena itu dua pemain yang sangat-sangat berkualitas. Dan kayak intinya adalah ya sebusuk apapun defense kita, kalau misalnya penyerang kita benar-benar bagus, yang artinya kita bisa lebih banyak cetak gol dari lawan-lawan kita, intinya adalah kita menang gitu loh. Nggak peduli mau kita kebobolan 5 gol, kalau misalnya kita bisa cetak 6 gol, kita bakal tetap menang gitu loh. Gue seperti itu aja gitu loh mikirnya. Tapi kayak tetap aja mau gimana pun, pertandingan-pertandingan seperti ini tuh bakal kelihatan banget. Kesalahan sekecil apapun dari seorang defender itu bakal sangat berakibat fatal. Kamu udah lihat kemarin di mana Virgil van Dijk yang ngasih penalti di menit-menit akhir buat Spurs, dan itu fatal buat mereka, buat Liverpool. Jadi kayak ini juga kita sama. Dan gue benar-benar have no idea apa yang bakal dilakukan Wenger, formasi seperti apa yang bakal diturunkan, pemain-pemain mana aja yang bakal diturunkan, gue benar-benar nggak tahu. Tapi gue cuma bisa berharap dia turunin semua pemain utama kita. Pastinya di posisi penyerang, Aubameyang, Lacazette, Mkhitaryan, Ozil, itu harus main semua. Jangan sampai dia coba-coba lagi dicadanganin Aubameyang lah, Mkhitaryan masuk bench lah, segala macam. Jangan coba-coba deh. Ini pertandingan yang krusial buat kita musim ini. Bukan cuma secara poin dari liga atau secara menang kalah, tapi secara mental juga. Karena tadi gue bilang, kalau misalnya kita udah se-hype ini Arsenal, fans Arsenal udah benar-benar percaya bahwa oke, ini benar-benar kita datangin Aubameyang, Mkhitaryan, kita bisa dapat sesuatu musim ini. Terus tiba-tiba kita kalah dari Spurs, yang bisa dibilang mereka kayak nggak datengin siapa-siapa kemarin. Dibanding kita datengin dua pemain itu, Lucas Moura bukan apa-apa lah bisa dibilang, 25 juta. Nggak ada apa-apa dibanding harganya Aubameyang gitu loh. Itu bakal benar-benar bikin kita lagi-lagi down. Walaupun kayak, ya gue nggak tahu gitu loh, kayak itu bisa aja terjadi, itu sangat bisa terjadi. Tottenham ini luar biasa, Harry Kane benar-benar lagi on fire gitu loh. Top scorer Premier League saat ini. Jadi kayak, dan kita masalahnya tuh benar-benar nggak cuma di defender, bahkan penjaga gawang kita pun tuh bermasalah menurut gue. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dibenahi secepatnya. Peter Cech itu udah nggak bisa main di Premier League menurut gue. Kualitasnya dia, mungkin dia pernah jadi salah satu penjaga gawang terbaik di Liga Inggris, tapi untuk saat ini menurut gue udah nggak sih, udah lewat masanya. Walaupun dia seorang legend segala macam, I know, tapi udah seharusnya bukan dia yang jadi kiper utama Arsenal. Dan gue benar-benar bingung kenapa waktu itu Wojciech Szczęsny dilepas sama Wenger ke Juventus. Udah jelas bahwa dia masih lumayan muda gitu loh. Dan kayak harusnya ya dipinjemin oke lah, jangan dipermanen lah. Siapa lagi mau jadi kiper utama kita? Ospina. Ngaco banget gila. Jadi kayak ini benar-benar gue agak-agak gak ngerti. Tapi oke, sekarang untuk prediksi ya. Gue sebenarnya ada takut sih. Kemarin kita sempat menang 2-0 tuh di kandang, dan itu tanpa Aubameyang dan Mkhitaryan, walaupun ya ada Sanchez. Jadi kayak istilahnya nih, minus Sanchez plus Auba Mkhitaryan. Yang ya gue harus optimis dan gue harus percaya aja sih sama kemampuan mereka berdua. Walaupun kayak mungkin mereka belum ngerti namanya derby, mereka belum benar-benar kayak ngerasa harus menang lawan Spurs, atau mereka belum sebenci itu sama Tottenham segala macam. Tapi menurut gue mereka bakal mengerjakan tugas mereka dengan baik masing-masing. Dan gue bakal prediksi 3-2 buat kemenangan Arsenal di pertandingan besok. Dan untuk mencetak golnya, gue bakal prediksi Aubameyang brace dan Ozil 1 gol. Itu prediksi gue. Jadi ya sekali lagi kalian bisa prediksi di bawah di comment section juga. Gue bakal kasih kalian kebebasan, gue bakal lihat ntar seperti apa. Tapi ini adalah opini gue. Jadi obviously karena gue fans Arsenal, gue mau tim gue menang. Jadi mungkin sedikit bias, tapi buat pendukung Spurs, ya kita ketemu besok pokoknya. Dan gue berharap benar-benar enggak, jangan sampai 0-0 aja sih. 0-0 bosan banget buat fans netral, kasihan kan kalau udah nonton derby terus 0-0 gitu kan. Dan gua harap benar-benar Aubameyang dan Mkhitaryan bisa turun dari menit pertama dan main bagus. Udah itu aja cukup. Jadi mungkin itu aja dari gua.
prediksi dan juga sedikit preview tentang pertandingan besok di Premier League pastinya. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you next one. Bye guys. Promise that you'll never be lonely.